a producer tag. Kedatangan kita tamu. Tamu tak undang malam hari ini. Oh, saya kira tak undang. Spesial ini, spesial. Iya. Talenta ini muda. Dan cewek lagi ya? Cewek lagi. Cewek. Generasi Z hari ini. Oh, Z. Ya. Oke. Kita perkenalkan aja. Rupanya kayak ini kita jadi. Sopo sedengi. Nah, karena aku ki manggil ki Mita. Itu. Namanya siapa tuh? Mita. Mita siapa? Kalau nama panjangnya Amirtia Farido, cuman Mitanya nggak masuk ke dalam nama panjangnya. Oh, gitu. Itu berarti nama apa Mitanya? Ya nggak paham nama sih. Keren. Ya kalau nama panjang kan berarti Rido. Farido. Yo. Selamat datang ya. Oke. Ya nggak geru gitu. Enggak, ini hobinya apa ini? Hobinya apa ini? Bahas apa ini? Kita nanti bahas soal. Ya itu loh, sudah kelihatan tadi. Coba kamera. Loh, meja ada beberapa medali. Oh, meja biliar ini ya? Iya. Ini atlet biliar. Oke. Okay. Tuban. Ada beberapa kali ngikut kompetisi. Juara. Di beberapa kota maupun di dalam ya? Iya. Nanti ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke. Okay. Tapi sebelumnya, Min, ini kok kita tes dulu ya? Lulus enggak dites ini dulu? Ya kalau nggak lulus langsung kita selesai. Iya, masa biliatnya juara kok tesnya tidak indah maksudnya. Ini namanya Pantai Api ya. Iya. Memilih satu kata di antara dua. Jawabannya harus cepat. Iya. Harus jawabnya cepat ya. Oke. Siap ya. Siap. Oke. Suka atau cita? Suka. Tumbuh apa kembang? Tunggu. Aura atau pesona? Aura. Kata atau cerita? Cerita. Tawa atau canda? Tawa. Teman atau kawan? Teman. Malam atau siang? Malam. Gunung atau lautan? Gunung. Harapan atau impian? Harapan. Bulan atau bintang? Bintang. Oh, cinta terakhir sih ya. Gede memang. Cita-citanya gede. 9 di awal, ya. 1 di akhir. 1 di akhir. Iya. Iya. Ya. Akhir kan 91. 91. Ya. Itu tes untuk kita, Mit. Iya. Iya. Wes enggak grogi kita. Enggak. Ya. Mit. Awal ketemu sama Biliat itu kapan? Ketemu Biliat itu aku kelas 3 SMK. SMK ya. Kelas ya. 3 SMK. Ya. SMK mana? SMK TJP Tuban. Oh, TJP. Iya, SMK TJP. Jurusan? Jurusan Teknik Pemesinan. Nah, iya cewek kok mesin iki lho. Berarti mesin Formula 1 ya. Gue ceritane piye? So, cah mesin iso iya. Ketemu karo Biliat iki iya. Ceritane piye awale? Enggak mesinnya dulu kira-kira kok tertarik dengan mesin gitu lho. Oh iya. Oh, apa? Kok jupuke mesin gitu lho. Nah, pas daftar itu dikasih pilihan ada beberapa jurusan kan di sekolah. Nah, yang kan saya sama ibu saya toh. Ya sekolah sampean apa ibu? Ya maksudnya nganter saya. Oh, nganter. Tapi kira sampean nganter ibu. Enggak. Terus ibu tahu ada teknik pemesinan. Terus dikabarin bapak disuruh ambil pemesinan juga. Oh. Ya jadi saya ikut apa kata orang tua gitu ae. Selain ngambil mesin ngambil apa lagi? Pengelasan. Kalau dari saya pengelasan, tapi kalau dari orang tua pemesinan. Oh, gitu. Terus saya lebih ikut ke orang tua. Berarti alat lasnya juga diambil gitu? Enggak gitu. Loh, kan? Gitu. Ngambil piye maksudnya ngambil apa ya? Berarti ada pengelasan sama mesin. Ada 6 jurusan, cuma saya lebih tertarik ke mesin sama pengelasan. Pengelasan. Dan dikasih solusi sama orang tua disuruh pilih pemesinan ya udah ikut aja. Oke. Berarti tahu dong seluk-beluk mesin itu tahu semua ya? Bukan teknik ringan loh, yang ke lebih ke bubut, CNC gitu, ke pengelasan, terus gerinda segala macam lebih. Lebih gimana ya? Tingkatannya lebih dari atasnya las pengelasan jurusannya itu. Jadi lebih ya paling berat lah. Di sekolahan. Ngono ki mbok lakoni kabeh.
Ya wis tangan bolong kena pelas anane wis biasa, Pak. Mripat gak iso melek. Lho. Super. Lobon berarti. Saya iki mana cah super. Ya. Super ya. Kerjaan laki-laki. Iya. Sampai sekarang juga bisa, masih bisa. Masih bisa. Okay. Pembubutan juga masih lancar. Kok enggak buka bengkel? Enggak sih. Tapi kalau lo kan lumayan lo bengkel itu ngalir terus duitnya ini lo. Sebenarnya disuruh apa masuk ke tempat magang saya yang dulu, cuma enggak. Di mana itu? Di Timbul, di apa tempat aspal. Oh, Timbul. Oh, di iya, mana? Iya. Pakah Wito. Ya, di situ. Itu magangmu di situ. Yang nyalek itu lo. Orangnya nyalek. Orang tahu lho itu. Kok iso lho. Enggak nyoblos berarti ikan. Wah, iki enggak nyoblos. Piye to? Umur kulo sik nom Pak. Iku wong ngene lho, wong top lho iku. Itu juga lulusan TJP juga. Oh, itu lulusan TJP. Iya. Oh, makanya awakmu sempat di magang di situ karena dianya juga TJP. Itu dulu calon bupati dulu itu. Dengar-dengar sih gitu juga. Oh, ya, apa sih? Tapi awakmu gak peduli ya? Gak peduli. Bagus lah. Gak sampai jadi bagus. Racun. Itu berarti masih masa sekolah ketemu sama Billiat itu? Iya, dulu kan saya udah pernah terjun ke kafe, ke warung kopi gitu. Terus pas di warung kopi ada kayak orang lewat gitu loh. Paralayang gak pernah ya? Apa? Paralayang katanya terjun. Ya enggak, maksudnya enggak gitu Pak. Oh iya. Ya, terus sama orang. Iya, ketemu yang manajer Billiat lah ibaratnya itu, yang dulu tuh. Oh. Itu temannya bos aku yang punya warkop gitu. Terus kata bos aku, warkop di Tuban ya. Sekarang udah tutup, Pak. Yang anaknya DPR. Paling gara-gara sampean tutup itu. Ndak ya. Rame terus, Pak Nana. Anaknya DPR apa? Rame terus. Rame kok tutup saiki. Tutup soalnya enggak apa? Apapun rame ning kono. Enggak. Terus awakmu ditawari. Iya ditawarin gitu loh, soalnya kan baru pembukaan. Kelas biro. Baru itu padat-padatnya ujian. Padat-padatnya ujian, kau terima ya? Iya kan saya terjun di tempat kerja kan dari kelas 1 SMK. Udah mau kayak apa-apa sendiri gitu, biar tahu caranya susahnya cari uang gitu aja. Tapi kan nggak susah tuh cari uang? Susah Pak, melok uang Pak, buruh marah ini. Biasanya uang tuh taruh bah bantal, tinggal nyari aja. Iku kaya wong sugih, Pak. Iya. Ya ora nek wong sugih ning bang ora ning isor bantal. Kok iso? Nek mager iso to. Iya. Iku bapake yo kuwi bapane kuwi. Lah iya. Terus habis itu akhir wis awakmu gak mikir kok maksudnya iki aku lho arep ujian. Lho mbok tompo. Dekat saya kayak ikut turnamen, ikut kerja di tempat Billiat saya bisa biayai semua apa ya tanggungan di sekolah. Nah itu kan ceritanya nanti. Biro tanggungannya. Apa ya bayari biaya? Terus kemarin lulus kok. Iya toh. Iya. Iki sih bayari. Iki suke kok. Iya. Kok sampai gula itu gula duit gitu. Itu kelas berapa tadi waktu masuk Billiat kelas 3. Nah, waktu itu sampean masih apa? Mau ujian toh? Mau ujian. Ujian tapi tetap lah kerjanya hari apa maksudnya jam berapa sampai tiap hari atau ya setiap hari kalau liburnya sih dua kali dalam satu bulan toh. Terus kalau siang itu masuknya jam 1 sampai habis maghrib. Kalau yang malam habis sisa sampai jam 2 pagi Sampai jam 2 pagi ya. Itu Billiatnya ya di warung itu enggak di tempat Billiat. Iya di tempat Billiat. Oh gitu. Tak pikir di warung tadi ndak ya? Ndak. Di warkop itu. Iya. Itu Billiat di itu? Billiat Atas Angin, Mbak. Oh, Billiat Atas Angin. Iya. Oh, yang kapur ke selatan itu. Iya, itu. Terus anginnya enggak muter-muter ngono. Atas Angin. Kok di Atas Angin? Iya. Aku muter-muter, Pak. Gitu. Sing nendo Atas Angin ini biasanya ra ono angine, Mas. Lah iya. Itu berarti kau masuk ke Billiatan itu sekitar sampai jam 2 pagi. Iya, jam 2 pagi. Lah orang tua gimana? Orang tua selagi apa bisa jaga diri, terus apa kayak kan orang tua kan suruh ojo mulai
Nek mulai jam loro, ojo mulai ngetan. Ngetan mulai ngulon. Maksudnya nang ngomah, Pak. Oh, tapi soalnya kan rawas no, ya, wow, ya, ya, ya. Oke, okay, oke. Okay. Akhirnya aku ngomong nang bosku njaluk mes. Akhirnya dikasih mes di di atas. Mes bubuk maksudnya. Campur karo. Iya lah iya, artinya campur karo. Mas Buko. Iya, dikasih mes sama bos. Langsung dikasih mes. Betapa cintanya bos terhadap sampean. Iya. Dari dieman lho, Pak, aku, Pak. Lah dieman yo rasa mergawe dieman. Iya. Langsung digaji. Iya. Jam itu mana rasa berbeda. Aku iki wis ngancani usahane biliat iku dari ngrintis awal. Dari koyo nyapno saanane durung ono karyawan, nariki pelanggan iku aku wis terjun. Sudah ada di situ. Itu bukannya dulu pindahan dari Basuki Rahmat itu ya? Iya, meja-mejanya ya. Terminal biliat. Tapi anu, ganti pemilik atau gimana itu? Ganti pemilik. Oh, ganti pemilik. Iya. Lah terus awakmu berarti wis iso biliat kan pada waktu itu? Sering main biliat. Awalnya enggak berani, Pak, ikut apa kayak berani apa main-main gitu enggak berani. Okay. Terus nyobalah nyelok ngajari. Nah, siapa yang ngajarin tuh? Manajerku yang sekarang. Bosnya. Iya. Kalau ngajarin pelan-pelan dari awal biliat gimana. Terus akhirnya ada orang koni yang lihat. Terus akhirnya saya dimasukkan ke biliat yang mes tadi. Bahaya. Sama orang koni dimasukkan. Dimasukkan ke porprov itu. Oh, langsung porprov. Ya enggak. Berarti langsung atlet. Ya enggak, itu ada tahapnya, Pak. Oh, seleksi. Ada seleksi. Iya. Nah, waktu ngikuti seleksi gimana kayak gimana? Ya mulai saya beraniin ikut porkap, terus ikut kayak kegiatan tuban apa turnamen-turnamen, terus lebih fokusnya itu ke Jurda. Ke Jurda itu tiket masuk ke porprov yang harus benar-benar saya harus dapat medali. Berarti di Jawa Timur ya? Iya. Biar lolos masuk ke porprov itu. Porprov. Ya. Lah, latihanmu kayak apa gitu? Tiap hari latihan ya? Enggak, satu minggu tiga kali. Tapi kalau nek arek-arek iku kadang tak culik sak minggu iso full. Sik. Iku lek konangan polisi ditangkep lho sampean. Nyulik kok. Pasti ya aku polisi nerus toh. Lho iki. Yo, bahaya iki wis. Berarti sapa-sapa sedike sapa? Be aku kenal. Sing Besti mau lho. Pak. Iya. Oh, banyak anak lah. Iya. Oke. Satu minggu tiga kali. Iya, itu yang dari official saya sendiri. Oke, sembuh culik mau apa? Tak culik arek-arek aja latihan sregepe satu minggu full. Oh, itu tim kau. Iya, yang cewek. Oh, yang cewek. Nah, kalau yang atlet itu kalau latihan di mana? Ya di itu, di atas angin itu. Itu oleh arek-arek tak culik, Pak. Tapi sa asline nek latihan ning ndi? Ada tempatnya ya? Ada tempatnya sendiri, resmi dari Tuban. Ada di mana itu? Ada di depannya JT Tengah. Oh, JW sini. Biliat. Oh, sini. Ya. Apa ini? Itu di situ juga ada meja biliat gitu ya? Iya ada lah, Pak. Tempat biliat. Aku sing takon ngene. Saman iso biliat? Bisa. Mejane sak pira dhuwure? Lah iya. Dhuwur ngono ya? Iya, guys. Ya awak mau apa gak kangelan. Lah iku lho maksudku iki. Iya. Lek mejane dhuwur lho. Ini kaya ngene akhire. Soalnya dhuwure gak tak kira-kira, Pak. Selagi kan yo mesti standar lah, Pak ya. Oh, standar. Apa sepatune sing kandel? Ya ora lah, Pak. Enggak ya. Oh, ya ora. Tapi gak ada kesulitan untuk main itu ya. Ya kesulitan pasti ada. Tinggi dengan tekan tinggi maksudnya tinggi badan. Paling nek upama waya baleh toh. Aku gak gayo, gak iso gayo. Terus. Iku pasti gaya alat. Oh, alat bantu itu. Alat bantunya apa? Tongkat itu. Ya tongkat. Oh. Tongkat tiga. Nek kabel kan gak mungkin. Namanya apa tongkat itu? Jagrak. Loh kok jagrak loh? Ngono ya. Bukan stick itu. Stick sendiri, jagrak sendiri, Pak. Sik. Oh, berarti sampean mumbul ngono ya? Lihat iki sapa Jawa. Jenenge kok jagrak. Iku basa aku bendino, Pak. Nek asline enggak paham juga. Berarti mamane mbek waset, sit. Butuh jagrak iku masak. Iya, saya bilang gitu kalau Pak Prof. Lah nek wasit ora ngono, jaman terus piye?
Ya berarti kopok kan? Iya. Oke, kira narasumber. Narasumber yang terlalu cepat sih. Iya, wah bahaya ini. Sebut kewe polisi. Aduh lah ya. Kadang kalau iseng-iseng gitu Pak yo. Ayo coba main ambek koncoku iki, kayak ketane itu soalmu penak. Tukang ngedu berarti iki. Nah, terus akhirnya apa jeneng ditatoi? Wes, iki lho tak kei duit. Duit apa Pak? Iki mau aku jajal ngetes. Nek umpama menang awakmu, awakmu tak kei 100. Ngoten. Ibarate ngoten. Awakmu pernah nantang karo iki. Berarti nantang kula pernah, Pak. Oh, berarti jogine sampean. Cowok langsung. Oh. Sampean jogine berarti ya. Yang bertahan untuk cewek sekarang saya. Lah iya, joki ya, selaku joki berarti ya. Iya. Joki. Berarti sampean sering tomboki berarti ya. Biasa sering kadang. Lho. Gitu ya. Oh, aku ora tahu lho kok sampean tahu itu. Jajal ben tahu. Aku iso merayu. Belajar. Iya. Besok kita insyaallah ke sana ya. Enggak. Apa? Kayaknya gampang ya. Terus yang cerita soal prof tadi, ya. Satu minggu ini ada tempat tersendiri. Artinya satu minggu itu awakmu full untuk persiapan. Ya kalau itu kenapa saya kok tak ada sak minggu full? Itu berarti waktune sing ge lomba iku wis cedhak. Nek nunggu gitu. Obrolan teko official, otomatis arek-arek gak ada perkembangan apapun. Awakmu kok bisa konsen kayak gitu sama teman-teman kenapa? Ya, saya ini sing iso diandelno cuma aku tok ya, Pak. Lho. Sing diandelno dan iso dipercaya ngono lho, iso koyo ngajari arek-arek pelan-pelan ngono. Itu diminta semua. Iya. Oke. Okay. Itu udah koyo piye, Pak ya? Wis teko pikiranku dhewe lah. Ketuanya siapa? Kalau biliat itu yang dinel itu apa? Karena apa? Banyak masukin bola atau gimana? Biliat. Tergantung permainannya, Pak. Dari bola 15 ada, bola 8 ada, bola 10 ada, bola 9 ada. Maksudnya piye ngono kok iso ngono? Aku radong ya. Ada perbedaan empat yeah. Perbedaannya apa wae? Permainan. Kalau bola 10. Kalau bola 9 contohnya. Sing 15 sama sing 15. Sing gede dhisik. Ya 15 iku biasane iku maine iku urutan, Pak. Urut. 1 2 3. Iya, tapi kalau masukin yang lain juga enggak apa-apa. Poinnya lebih bertambah. Umpama sampean nyodok gigi yo, terus bal putih kesandung 15 mlebu lah, berarti sampean oleh poin. Poinnya ya 15 itu. Iya 15. Oh, per bolanya ya, angka bola ya. Iya. Okay. Terus kalau umpamanya ini di bola 15, kita umpamanya angka 1, ternyata angka 1 masuk, yang bola putih masuk. Masuk. Gimana? Itu berarti nilainya 0. 0. Oh nilainya 0. 0. Tapi kalau cuman bola putihnya saja yang masuk tapi bola satunya masih di atas meja ya. Min. Oh, min berapa satu? Ya, min satu. Oke, itu bola 15. Terus itu ada bola 12. Enggak. Bola 8. 8. Ya, tadi ada 8 itu ya bolanya ada 8 itu. 8, 9, 10, 15. Nah, yang 10, yang 10. Yang 10 kalau permainan 10 itu tunjuk lubang. Mainnya tunjuk lubang. Kalau dalam por prof itu tunjuk lubang. Kalau nggak sesuai tunjuk lubangnya masuk ke lubang lain itu dinamakan miss. Nggak, kalau tunjuk lubang itu sudah ditentukan atau gimana lubangnya itu? Dari pemain. Oh, dari pemain. Iya. Oh minta ya, pemainnya minta ya. Iya. Okay. Dari pemain bilang kalau lawan. Iya. Kalau nggak bilang dia miss. Oke. Okay. Itu berapa ini tahu lubangnya tuh? Satu meja itu berapa ya? Jiru lupa. 6. 6. 6 ya? 6. Ada 6. Ada 6. Oke. Okay. Jadi nunjuk ya? Iya, nunjuk. Kalau umpamanya oke, okay, saya angka 1 ke titik atas kanan katakan. Iya, gitu. Itu kalau enggak masuk gimana? Kalau enggak masuk atau masuk ke lubang lain ya? Miss. Miss enggak itu yamin ya? Untuk enggak ada minan. Cuman untuk musuhnya gue kayak oleh foul. Jadi bola bebas, dapat bola bebas. Gitu. Bola bebas artinya dia boleh menempatkan di mana saja. Nah, ya. Betul. Oke. Bola putih itu apa yang disebut maskot juga itu, bukan ya? Bukan. Apa namanya? Kalau ya apa ya bahasa Jawanya kayak gacu ngono lho. Lah iya maskot lek karang bola maskot. Lek maskote ku koyo bola 10 berarti bola 10 sing maskot. Oh, bola yang terakhir. Nah, angka yang paling ujung. Iya, yang penentuan pemenang gitu loh, Pak. Iya, itu maskot itu ya. Ya, itu maskot. Kalau di dalam biliar loh ya, ya. Lah awakmu ki yo kok yo aneh to. Lah iya. Kok yo seneng mesin. Seneng las. Seneng las. Tapi kok yo pas
soal biliat kok yo gak ngerti iku nane yo. Engko iso-iso gak seneng pacaran malah. Iku gacu. Iya. Gacu ono apa mau ya. Jagrak. Gitu. Bayu istilahnya sing terus iku biasanya lek apa jenenge lek stike apa ya ngono di step barang ngono iku apa iku maksudnya? Master tip. Iya, iya. Biar gak koyo biar gak kalunyu. Kalunyu bukan kalunyu, Pak. Emang ngefek kayak gitu. Nyetek, Pak. Nyetek iki. Ibaratnya sampean penusuk ya. Bal putih iku mengsle. Oh. Masa? Ngoten. Kadang ono suarane cetak ngono. Oh, gak meong ngono gak ya? Kira meong. Gak maksudnya piye? Kucing, kucing. Kalau yang selalu kucing dong. Oh, iya. Berarti itu memang ada yeah. Ini. Itu like, perkat berupa perkat atau apa itu? Kayak step by step toh. Nah, kayak nyetipi pak. Yeah. Oh, berarti membersihkan gitu ya istilahnya. Kayak. Enggak, malah aku kayak kapur malahan. Oh, malah kayak kapur. Heeh. Digawe kayak kapur. Tapi ujungnya tongkat itu kayak apa gitu? Dibundel. Eh, enggak maksudnya dari karet, plastik ya, dari atau karet ya? Iya, kayak karet. Karet. Hmm. Karet. Okay. Yeah. Karena terus kasih kamu jari seneng biliat kok yura malah saya gak ngerti aku gak pernah biliat ya ayo nah sampe gak seneng biliat pengen rego mejo biliat piro kalau seperti mereknya kurang paham pak ya cuman bekas sekarang masih harga 22 juta lo larang gitu kalau yang itu sabol Bali 22 juta itu dia satu set iya yeah. Tapi kalau baru ya, kayak spek punya ETB yang nomor 2 ETB itu apa? Terminal biliar. Terminal biliar. Oke, oke. Orang TBC lo ya. Apa? Gimana sini ya? Terus? Itu masih kayak katanya 40 ke atas. Satu meja itu? Iya, satu meja. 40 ke atas. Iya. Dalam sehari itu bisa menghasilkan berapa satu meja itu? Satu kan meja. Satu jamnya berapa? Satu meja 20 per jam. Per jam itu ya. Per jam. Nah, terus dalam satu hari sampai satu meja itu menghasilkan berapa ini? Tergantung, Pak. Tergantung koyo kadang kan nang biliatku kan ono 10 meja ya. 10 meja. 10 meja. Kan iku gak harus satu full sewengi. Sewengi ku full terus kan mesti ono kosongi. No. Jadi gak iso mastino. Dan rata-rata sehari berapa maksudnya? Satu hari 1,5 lah. Gitu ya. Itu untuk yang standar punya saya loh. Ya. Kayak kipas gitu harganya 20, tapi kalau spek yang kayak CW, TB kan pasti lebih 1, lebih tahu. Oke, paham. Lah itu termasuk kalau sampean di situ kan kerja ya? Kerja. Lah berarti bayarannya piro ngono iku? Dari 1,5 tadi ya berarti ya. Diambilkan dari situ. Kalau pokok sendiri, bonus sendiri itu dari biliat saya. Oke. Okay. Tapi kalau yang lain enggak tahu kerjanya gimana. Terus sampean joki juga itu dapat duit juga ya? Iya. Yeah. Joki ya? Iya. Yeah. Oh, no. Joki iki mau ya. Iya, itu sampean ayo sampean sing main. Engko lek menang tak hemit. Nah, gitu. Ayo 100 golek telu, jajal. 100 golek telu. 100 telu, 3 kali kemenangan bola 9. Oh, ngono. Terus seumpama aku ping telu iki menang. Ya berarti aku rodik 100. Ya kok saiki. Ibarate ngoten, Pak. Oke. Dalam satu hari paling sedikit berapa? Apanya? Dapatnya. Dapat penghasilan dari biliat apa yang joki? Joki. Joki kan aku kayak emoh tuh pak, terlalu nak nggoni joki kayak ngono. Ya kenapa ngoleh duit yo? Yo bukannya piye yo? Duitnya gak enak ngono loh. Masa tuh? Maksudnya gini loh pak. Jajal sesuai sama joki, gua ayo ngopi bareng nganggu duit sampean enak pernah. Lu, baru gak enak. Tapi kan jadi ngomong ngono ku duit penting pak. Oh, lecere kae. Ya jane sama Joki ya to. Duite ge tuku kopi yo bener. Lah iya mana bisnis kok. Irman aku kok ya. Padahal arepe bahas iki lho ya. Iku ketua cabur Pak Irman iki. Oh iya ya. Ketua cabur. Oke. Terus pengalamanmu ini medali yang dari mana aja? Kompetisi di mana aja? Ini saya bawa yang ini dari luar kota, ini yang dari dalam kota. Oke. Sing dalam kota sik wae. Iki acara apa? Kompetisi apa itu? Ini Bupati Cup. Kapan ini? Ini baru kemarin ini. Oke, nomor yang berapa kamu? Ini nomor 2. Nomor 2. Iya. Yang bawa apa? Anggota dari luar Tuban. Bupati Cup yang kedua ini. Satu tahun dari 2 kali saya pilih. Oh, gitu. Iya. Di mana itu tempatnya? Di tempat latihan saya.
yang resmi dari Tuban. Sama nih mesti menang nih sama Dewi. Tapi ini gara-garanya aku iso juara loro iki aku tangi turu, Pak. Lah kayak yo yo nah. Lah tangi turu. Mun jelas karep kompetisi koyo kayak begadang lho. Bukane ngono Pak, jam 10 wis dikon rono Pak yo. Apa setengah 10 wis nokono Pak. Mainku setengah 7 Pak bar magrib Pak, gak tak tinggal turu sik gak yo enak le mangkane. Oh iya benar-benar. Lah yo ora jangkep terus main musuh Mojokerto. Mojokerto, musuh bebuyutan. Loh, yang Mojokerto cewek apa cowok? Cewek. Oh, cewek juga. Oh iya, nek main ki cowok cewek oleh tadi kan Tara? Bisa. Bisa, boleh. Bisa. Di pertandingan mix. Mix. Iya, mix. Campuran ya berarti. Iya, campuran. Itu kalau yang satu itu yang mana itu? Iya, sing iki, sing ya. Luar kota. Ini dari Sumenep. Juara dua juga. Juara dua. Kok mesti loro gak siji? Yang ini ini single, ini double. Ini single bola putri 9, ya. Double bola 9 putri. Putri toh ora putra-putri ya? Enggak, okay. Saya enggak ikut mix. Okay. Kok bisa double berarti kau punya kawan satu lagi? Iya, kalau ini saya main sama anak SD kelas 6. Dapat juara 2 ini. Berarti medalinya juga dua. Iya. Karena double ya. SD kelas 6. Kelas 6 ini saya dapat partnermu ini. Iya, partner saya. Musuh Malang. Malang. Iya. Oke. Itu kapan tuh? Ini September. September. Tahun kemarin. Oke. Nah, saya penasaran yang SD tadi loh. SD ini anak dari official saya. Dibawa ke sini dong kapan-kapan. Oke. Ya. Tapi dianya juga atlet berarti. Ya? Atlet. Ya. Tapi dia masih bimbingan sama saya. Oh, masih dibimbing sama ini. Iya, dikuasai Dewi. Iya, dikuasai Dewi. Jadi kan main saya kan ya satunya apa ngunci bola, satunya masukkan bola. Jadi kan imbang gitu. Oh, dianya ngunci, kau yang masukkan. Iya. Oh, ada strategi kayak gitu ya. Okay. Tapi dari penglihatan orang-orang, ya meskipun saya akui dia juga dapat emas pernah di dalam kota. Tapi dari penglihatan orang-orang, cewek yang benar-benar mainnya wapi dan koyo parkir bola wis pas. Alah, ngono tiba yo. Ternyata ayu. Pengen roh. Dene nyombong iki mau. Turnamen biliar. Masuk godi dah sih. Lagi nyombong. Terus. Gak nyombong. Terus itu kau punya partner yang ini. Berapa kali punya partner kau? Baru ini. Oh, baru kali. Iya. Soalnya kan saya terjun di tempat biliar di Porprov ini kan karena motivasi aja. Dapat sangu berapa? Sangu apa? Yo, pas menang kayak pas gitu. Kompetisi luar daerah. Dia apa? Ana dhewe. Lek sing Porprov iku ana lah tekok bupati dhewe, Pak. Ya alhamdulillah lumayan emang. Oke. Langsung ketemu sama bupati. STS, Pak. Tapi gak pernah bilat bareng gitu, gak pernah ya? Gak pernah, cuman pas audisi Bupati Cup yang kemarin datengin luar kota itu sempat lihat Bupati main biliar di tempat saya. Oh, Bupati main? Iya, main biliar pas udah seserahan medali. Itu tapi minta, gimana? Mainnya gimana? Ya, standarnya orang-orang main aja, Pak. Oh, berarti di bawahmu ya? Ya bilang kayak gitu. Ki mau wes nyombong. Ki mancing apa ngantem iki? Mancing apa ngantem? Tapi waktu ketemu sama bupati itu kau enggak ini. Ganteng gitu kayaknya. Mancing ganteng kok bupatine? Eh gitu. Enggak naksir. Enaksir. Juga lah, Pak. Lho kok iso? Yo kan single. Imbang, enggak imbang ngono ae. Tapi mainnya kan apik sampean dulu mesti. Ya jongono, Pak. Lah jare di bawahku mau jare ngono. Iya. Enggak mung jarene kan di bawahku kan ngono to. Kan masalahe jenenge tetep dukur bupati lah, Pak. Oh iya. Cuman gowo jenenge Tuban tok ae ngono ya aku, Pak. Enggak apa ta gowo jeneng Tuban niku. Nek tulisan tok ya ora masalah. Bupati ngasih nasihat apa sama kau? Yo enggak, cuman lek wayahe pedul. Oh, kowe maneh. Kadang sampean menang juara brong. Lah sampean gak ngene. Bosen ta, Pak? Ngono. Yo enggak, wis sampe semtok, Pak. Naksir ta, Pak? Ngono. Iya. Diduga Pak sik enak kok. Duga iki lho sapiro. Sik iki koyo eh poso kok
iki pantes omong ngubati ngono le ngoten kok. Kan senengane guyon to. Ya guyon emang wonge. Terus rencana ke depan ada pertandingan lagi enggak? Ada pertandingan lagi. Kapan? Juni kalau enggak Juli. Apa? Itu di Lamongan untuk apa kejurda, terus poprov lagi ke Malang sama Batu. Nah, kejuaraan itu apakah harus apa pemerintah ataukah swasta juga boleh gitu? Klub-klub ya. Iya, misalkan ada ya kayak TB lah bikin kejuaraan gitu. Bisa kan sebenarnya? Boleh kan? Iya, boleh. Maksudnya tapi enggak masuk ke poprov loh. Ya di luar itu maksudnya. Tapi kejuaraan pemerintah. Ikut kemarin terminal biliat ngadain turnamen. Nah, kayak gitu loh. Musuhnya harus sama enggak harus cewek? Tuban itu yang ikut cuma saya aja. Loh kok iso? Musoe kuwi lanang kabeh. Menang enggak? Aku ke pertandingan ketelu, Pak. Musuh konco sing tak daftarno dhewe lanang. Hmm. Ya sungkan, Pak. Loh kok sungkan didaftarke kok? Nek aku sungkan ta tak daftarno aku mosok kok ya tak menang nang aku gak iso akeh. Nanti wis ditunggoni bojone sak anake. Le. Sampeyan udi karo bojone male. Bojone ya koncoku dhewe. Ini kapan nih pertandingan gue? Januari. Kemarin. Oh, di TV. Sengaja ngalah awak. Wis guyone ra karuan gak tenanan nusak-nusuk ngono ae Pak, wis gak mikir parkir, gak mikir rebok-rebok. Enggak, maksudnya kalau itu kompetisi apa itu sifatnya? Ya kayak turnamen biasa lah ya. Tapi sering berarti nek ono turnamen-turnamen kayak gitu kok pasti ikut. Yang kecil-kecil kayak gitu. Ikut. Kalau gitu-gitu ada hadiahnya juga ya? Ada. Ada ya. Besar juga hadiahnya. Kalau di TB kemarin 1 juta lebih. Pemenangnya lumayan. Iya, juara 1. Iya, lumayan. Berapa juara berapa? Pendaftaran 37. Kalau enggak 35. 35 orang apa ribu? Itu untuk ribu. Untuk seleksi, untuk yang seleksi, Bapak ini penyisian. 30. Tapi kalau minta kayak yang 8 besar, kayak lebih ke 10 besar gitu, harganya lebih ketinggi. Kok piye kuwi? Kok iso kok beda-beda? Ada kasih. Turnamen TB kemarin itu ikut kayak turnamen Surabayaan, Pak. Ono corone ya daerah beda ya. Iya, Pak. Oh, ngono. Oke. Lek ndek tempat kerjaku ya wis bapak penyisian wis dino iku wae, terus mari ngono kok lanjut. Tadi kan mempersingkat waktu juga lho, Pak. Sakno sing main-main. Arep main-main kejurda porprov. Lah sampean juara berapa waktu itu? Sing apa? Ya sampean daftarke koncone sampean iku lho. Ya iku gugur lah Pak, wong ngalah kok. Oh, ngono. Ngalah yo. Wes dene sing daftarke ana bojone piye to Kang Mas? Iki mau nemen. Susu nemen iki. Emang iki memang. Lah sik kejurda porprov itu dari kota mana yang menurutmu wangel dikalahke? Malang itu ya. Malang. Sama juara 2 itu ya. Iya, yang juara 2 ini. Kenapa menurutmu Malang? Tapi tekniknya aku wis ngerti, Pak. Jadi koyo pikirane dekne cara-cara maine ben koyo musuh iki gagal ngono lho. Piye? Main trike. Iku dek niku ngunci. Sekali sampai dipiting. Dikunci. Piye koyo MMA. Iya. Terus piye? Trike ku koyo contoh, sama Malang, aku Tuban. Okay. Aku musuh sampean, aku foul pertama. Kan? Sampai foul pertama. Nah, itu kan kesempatan gawe ngunci aku. Jadi nek udah foul 3 kali berturut-turut. Kan dene 1-0 mbek aku. Betul. Foul itu gimana? Foulnya itu kayak berturut-turut Pak, kayak umpomo aku pertama gak iso ngenekno. Terus dikunci kedua gak ngenekno neh. Ketiga gak ngenekno neh. Akhirnya pemenangnya DE. Tapi jadi 1-0. Berarti tidak harus habis ya bulannya ya? Enggak. Tidak harus habis. Cara tekniknya kok harus ngono piring. Tapi bukannya untuk pukulan-pukulan kayak gitu itu, katakanlah ada yang mati kayak gitu, distrik kayak gitu. Kan ada kayak tadi. Apa bantuan kayak jagrak dan lain sebagainya kan ya ono toh. Iya Pak, cuman kan tergantung posisi bola toh Pak. Iso ngeban, iso jumpsuit juga. Kok iso jumpsuit? Jumpsuit bisa ya. Lompat gitu ya. Iya, bolanya lompat. Cuman enggak kurang nggih konten ngono. Banyak Pak di
apa di Instagram saya. Loh, di Instagram mana? Banyak. Tutorial ya? Iya, bukan tutorial, lebih ke sinematik kayak video-video sama anak-anak latihan gitu aja. Oh, langsung kayak jagrek juga ya, Ono ya? Enggak ada. Bukan. Jagrek bareng. Lebih kayak main biliar satu tangan, terus masukkan langsung dua bola tanpa aba-aba, terus kayak trishot juga bisa gitu. Ada berapa teknik yang sudah kau ini? Ya banyak, cuman ada yang nggak bisa juga. Sekali pukul itu yang terbanyak masukin bola berapa bola? Sekali pukul. Tas banyak itu. Oh, yang awalan. Ya. Brick. Ya, brick. Sembarang brick atau apalah. Ya, brick gitu. Ngocah. Itu bisa cuman sisa 4. Dari berapa bola? 9 bola. Saya kan berarti 5. Kayak diandalkan untuk main bola 9. Bola 9. Oh, awan andalanmu di bola 9. Iya, ditaruh di bola 9 sama double bola 9. Double? Bola 9. Apa kuwi? Double ini saya sama oh, yang saya. Double tadi. Oke. Ada ide. Apa? Nanti bikin tempat biliar namanya bola 9. Oh iya. Sesuk nggon kon awak. Iya, gawe dhewe tempat biliar bola 9 namanya. Engko awakmu kan pinter iku mau to. Iya. Mesin mau bubut-bubut. Iya. Gawe nang meja dhewe. Ya Allah. Diambil tak kei trip lagi kamu jali. Karpet ono karpet iki karpet. Yo karpet kuwi. Iya karpet ya ngono iku. Nah. Karpetnya kayak gitu, iya. Apa ada spesial nggak? Spesial ada ya. Ada. Oke. Kayak yang dipakai di TB itu karpetnya satu meja 1.200.000-1.300.000 Satu. Satu karpet gitu. Satu karpet buat satu meja itu. Pernah mecahin bola nggak? Saya nggak pernah, cuman ada pelanggan yang break pertama itu bola belah jadi dua. Kenapa? Ngejoli. Di ngijoli tempat kerja ku los, tapi di liani kayak karpet rusak ngijoli. Ngaji 1 juta, ada yang 700, 800. Berarti biliat itu yang ngabisin duit loh sebenernya. Nekfor, yang rusak. Aku seneng tau. Tapi yang ngon ku los, Pak. Sek bola itu kok bisa pecah itu gimana? Gak paham juga, Pak, cuman terlalu kenceng, das gitu. Mungkin ada kesalahan dari bolanya juga, mungkin entah rentak, entah habis jatuh atau gimana, juga gak tahu. Buatan dari apa tuh bolanya itu? Kalau itu sih kurang paham, Pak. Plastik kayak atom ya, plastik tapi keras. Ya, keras kayak keramik. Dia keramik. Oh, keramik. Kayak keramik dia ini. Oh, ya lumayan ya nek kene. Ada bola Taiwan, ada kayak bola dop juga gitu loh. Dop. Ya bola dop itu kayak bola golf gitu ya, kayak golf. Ya, oh, oke. Okay. Dia gak ngilap. Jadi ada kayak ciri-cirinya sendiri ya. Itu pun aku udah proses untuk pembelajaran itu. Mau bikin? Ya. Mau bikin bola maksudnya? Maksudnya enggak. Oh, tak kira. Maksudnya kayak belajar kayak ini bola iki bola tekok Taiwan, iki bola ngene. Itu harus diajari sama manajerku. Ben ngerti. Kalau main bola keluar itu termasuk ini enggak? Apa namanya? Mengurangi nilai enggak? Iya. Main terus ternyata bolane metu. Mengurangi. Keluar dari meja. Dari meja ya. Dari meja ya, ya. Itu dapat free ball musuh. Oh. Free ball itu kayak tadi. Iya, bebas kayak nonton iku ben sakarep. Iya. Oke. Nah, utawa sakarep ono dekekne nggone lubang iku enak. Tergantung apa target bolane no, Pak? Oh. Piye, Pak? Lah aku leru kok. Piye? Wis langsung ae. Oke. Iya. Sudah rame. Sudah habis. Iya. Waktunya sudah di kode-kode dari sana. Sebelum kita selesai, iya. Kita mau minta Mita ngasih closing statement ke pemirsa. Yeah. Ke kamerane Mita di sana. Ya bahasa Jawa gak apa-apa ya. Yo ora apa-apa. Lah ya apa-apa. Iya. Bahasa Arab ora apa-apa, bahasa Gendru ya ora apa-apa wis. Apa ngene? Iya. Apa piye? Ah terserah. Isu bila. Iya. Terserah. Ayo Mita. Aja pantang menyerah pokoke. Le ono hinaan apapun kuwi nang uripmu aja pernah mbok gawe kuwi kaya penyesalan nang uripmu, tapi gawe motivasi lek awakmu iku iso maju karo iso luweh bangkit teko masa lalumu. Sisi. Kaya metu yo. Kaya pas ngono lho. Iki rada curhat kita. Oh, Pak. Oh, latar belakang ini kayaknya. Iya. Masa lalu ya, tapi tetap maju ya. Maju lah. Ya, kita doakan dari Cedek ini Mita untuk apa namanya, untuk biliannya semakin maju. Yeah. Terus
Halangan rintangan bisa mudah untuk dilewati. Amin amin. Dan tetaplah berputus asa dengan semangat. Kok malah ngono iki. Wes. Baik. Dimas Diajeng dan Netralis, demikian kita ngobrol-ngobrol dengan Diajeng kita. Los. Masih muda sekali ya, masih anak 20 paling ya. 19. Masih 19 tahun, tapi mampu menginspirasi kita. Tetap di jalur podcast Cedek Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.